Assalamualaikum and hi semua. Baru-baru ini Alhamdulillah KWSP telah mengumumkan dividen untuk tahun 2020. So seperti yang kita tahu, tahun 2020 adalah tahun yang sangat mencabar, yang mana COVID-19 telah menyerang bukan setakat Malaysia tapi satu dunia, menyebabkan serangan ekonomi yang agak kuat. Dan kita dapat lihat pada awal tahun, ASB telah mengumumkan dividen yang terendah sepanjang penubuhan. Tapi kali ini kita dapat tengok KWSP masih mengekalkan, walaupun sedikit rendah berbanding tahun lepas, tapi ia tidaklah terlalu rendah. Jadinya tahun ini berapa sebenarnya kadar dividen yang telah diumumkan oleh KWSP? Okey, untuk simpanan konvensional, kita dapat lihat KWSP memberikan sebanyak 5.2%, manakala simpanan syariah KWSP memberikan 4.9%. So simpanan syariah ni agak kompetitif dengan simpanan konvensional. So kita sebagai orang Islam hendaklah memilih simpanan syariah, ya. Sekiranya kita tidak memilih simpanan syariah, maknanya kita pilih simpanan konvensional lah. So nanti kita kena buat penyucian dari segi dividen yang kita dapat. Tapi bagi orang yang baru beralih kepada simpanan syariah, korang tak perlu nak buat penyucian seperti disampaikan oleh Ustaz Zahiruddin. Alhamdulillah.